Hey guys, assalamualaikum. Sudah di sini guys, drama satu kali. Shidan. Weh, kita akan sambung lagi main Among Us. Tapi kali ni aku jadi sebagai crewmate. Sebab video sebelum ni aku dah jadi sebagai imposter. Dan ya, aku akan main bersama geng aku tadi juga. Jom tengok aku main, okay? Okay lah, boleh go lah. Jom. Baik, baik, baik. Okay, jom bismillah. Headshot. Rasa enggan lah. Aku tak nak percaya ni. Sama. Aku seorang masa aku mati. Okay, selamat. Takut aku. Biasanya kalau diam macam ni, mesti asyik gohan ni. Oh, mati. Kecut aku. Aku nampak. Cepat betul. Sabar, kenapa gelak tu? Kenapa gelak tu? Ada benda yang best tu. Mutu mati mana? Mutu mati dekat auto yang belakang kiri. Okay. Tapi time tu nampak Pa'an. Pa'an tengah buat sampah tapi tu lah. Tapi bukan Pa'an. Pa'an dia buat tau tadi. Habis apa? Eh, jumpa banyak dekat mana weh? Bodoh ni. Dekat auto belakang kiri. Auto belakang kiri. Kat kanan office. Oh, dekat bawah kiri. Mi bawah. Gilah. Tadi bawah kiri. Bawah kiri. Itu skip bola. Aku tak nampak siapa. Skip. Aku mati eh. Tadi kau gelak tu kenapa? Sebab Pa'an dia buat atas. Dia tak report body. Serius lah? Aku tak nampak. Tahu gelak. Kau tengah buat atas tu. Dia gelap. Mah, aku terkejut aku. Tak mati. Dekat mana Is? Yang masa awal-awal kita tekan yang belah kiri yang kita buat lighting tu. Nak lighting belah kiri tu. Oh, kiri atas. Aku kan atas ya, buat electrical. Tapi tak nampak apa lah sebab tengah gelap time tu kan. Tak, dia ni pandai tau sebab dia bunuh yang boleh menangkan game. So like, tapi style ni aku perasan dia style Pa'an. Perasan tak? Dan Gohan. Gohan punya style pun macam tu. Dia kalau bunuh aku pun dia gelap kan betul bunuh. Ini style semua orang style aku sini aku dah mati. Kau dah dua kali kau buat aku macam tu. Itu adalah style yang general lah, basic lah orang kata. Aku rasa kan. Aku rasa follow sebab ada dua telur tu. Muting ada dia. Dua telur? Ni telur masing ke? Tak, apa dalam game sebelum ni Pa'an selalu buat macam tu aku perasan. Ya, tapi kali ni nama saya warna putih. Siapa yang suka bunuh ni yang Mutu lu awal-awal. Betul juga kan. Mutu kan. Mutu dulu. Si bukan IQ dia. Ya. Tapi kan. Dah hit dah sampai bunuh. Pak, aku dia. Pak, siapa? Mana boleh sentuh tu? Aku dengar orang Hami kat bawah. Betul? Aku tengah buat task yang puzzle. Aku dah vote Pa'an dah. Pa'an. Tak ada, jangan dulu. Awal sangat ni. Kau ada apa-apa nak defend. Dia buat tuduh macam tu je. Aku skip. Okay. Sus. Siapa ni? Skip. Aku skip. Kamu guys kasi menang kali ni. Okay. Aku ikut Pa'an. Kalau aku mati Pa'an. Okay. Teman aku ni. Eh, tapi tadi Pa'an buat sampah lah. Oh, tu juga. Okay. Ami kau dengan aku ikut Pa'an. Siapalah lepak CCTV. Oi. Aku baru jumpa Ami dengan Pok Ro tadi. Pasal dia mati. Pa'an kan dia Pa'an?
Hai. Aku tekan kat CCTV dengan cik. Kau tak nak oh satu CCTV. Aku bawa keluar dekat sebelah CCTV ni ah. Aku bawa keluar CCTV. Mayat kat mana? Siapa dekat CCTV? Siapa dekat sebelah? Sebelah CCTV. Aku. Sebelah. Sebelah je. Sebelah CCTV. Dekat electrical ke? Ah, ya. Tu dekat mana? Bawah eh. Tak, bawah. Ke bawah tengah-tengah tu je. Kalau tengah-tengah bawah tadi aku jumpa hit. Siapa cakap tu? Aku. Tergohan. Okey, Uni Shadow. Eh, mana tolong tunggu aku lah. Kita delete lah. Tak boleh. Aduh. Ya, aku Adi, tolong benda Adi, tolong lah pakai otak. Satu aku nampak Shadow. Aku tak boleh duduk otak. Aku dah jam dulu. Aku tengah buat atas eh. Mana kita clean lah. Tak, sebab tadi. Poster dua lagi tau. Ya, sebab tadi Pok Roh dengan Hami. Lepas tu aku tinggal Hami dengan diorang. Lepas tu Hami mati. Aku keluar tadi. Adi, aku rasa dia tak putus. Tengok CCTV, Hami masuk dalam elektrikal. Lepas tu aku keluar. Sebab tadi yang first gelap tu Adi tak bunuh aku pun. Maknanya muka Adi betul. Si Gohan. Aku rasa Gohan. Jangan. Sih, aku dah bawah tau. Okay, korang sabar je. Kalau nak menang jangan tu. Sis. Sebab aku dah di bawah. Adib tadi masa dia tutup lampu, ada orang tutup lampu. Adib tak bunuh aku. Tadi hit sengah aku. Dengar kalau aku punya tekaan ni betul kan. Kau pun belanja aku lah, serius. Pok Roh hits. Ai. Is. Tapi kenapa hit? Or Pok Roh paan antara dua. Kenapa aku dah hit? Okay, aku undi kau tu lah Gohan. Aku malah cakap apa. Gohan. Antara Gohan dengan Pok Roh. Aku vote dia. Siapa tu dah aku vote dia. Sampai aku nak tengok siapa je. Imposter. Macam pelik. Tak ada bukti lepas tu pun. Terus. Okay. Tapi korang dekat bawah tadi aku dengar hit tau. Okay, korang hit kat bawah eh. Okay, siapa sekarang? Aku dari bawah juga. So, siapa dekat CCTV dengan elektrikal? Siapa sekarang CCTV sepanjang. Aku baru lepas elektrikal tapi aku tak masuk CCTV. Okey, sama mana Gohan alah, atau buat patut. Weh, aku rasa Gohan tu. Dia ikut aku dari tadi, weh. Bukan CCTV, Pak. Betul lah. Tadi 4 orang tadi. Okay. Cuma Pak An dekat mana tadi? Aku ngai hit CCTV. Dia dua, kita berempat. Aku rasa Gohan tu. Teruskan, aku tak kisah. Pak An dengan Hits 2, kita berempat. So, aku rasa kalau tu mesti Hits dengan Pak An ni kan, combo lah, dua-dua. Korang dia macam impose dia dua-dua lepas CGV. Buat apa p***? Saja dah hilangkan bukti. Kan? Dah sikit lah. Okay, Pak An, kau rasa aku ke? Gohan buat apa Gohan dari tadi? Aku rasa kerja aku tahu. Okey tak, sekarang siapa yang rasa-rasa dia bukan? Jom kita ramai-ramai pergi siapkan tas. Jom. Okay. Jom. Serius. Apa hantu ni tak siap ni? Adi. Hantu. Tak, kita main tak Adi, pernah siap. Adik kau aku kita buat buat tas. Skim eh. Kita main tak pernah siap beng. Eh apa undi aku tau? Bukan aku dah. Lambat agak kita buat kerja eh. Itulah pasal. Padahal sorry tu. Boleh je. Adi dengan aku ingat si hidup dengan Poro. Betul lah tekan aku. Kalau Adi hidup lama betul lah ni poster. Aku tu lah mindset tu.
Memang tak menang lah aku. Wah, cik. Baik lah. Baik. Dah ramai bang tadi. Ui. Adik dah improve tadi. Terbaik ya, terbaik. Sebab dia tak pernah orang tu. Adik dah improve lah. Adik dah improve lah. Tak ada. Baik lah, adik borong. Dia punya banding tadi, dia bagi good. Tak ada orang pun. Dia bagi ending balik lah. Baik lah, geng. Mau adik. Korang. Weh, aku tak sangka adik sebenarnya poster. Sebab tadi kalau kau nampak aku main, aku dekat dalam bilik tu. Adik tutup lampu. Aku ingat adik tutup lampu, dia nak pergi aku. Tapi dia patah balik tempat lain. So itu aku anggap bukan dia lah kan. Tersepit suara aku. So aku anggap itu bukan dia. Rupa-rupanya dia memang imposter. Itulah sebenarnya game ni. Kita kena kerap main. Kalau dah faham kedudukan map sana, map sini, orang lari larang. Semua yang masuk dalam tu. So kita tahu tembus dia kat mana. Bawa kita dapat tahu kan. Macam Wami tu dia biasa main. Jadi dia dah hafal map. Dan ya guys, insyaAllah akan datang aku cuba lagi main bersama geng-geng yang lain. Macam ada Belahan, ada Norin. Itu geng-geng tu memang kena main game hantu kan. Dan ya guys, sebelum sampai sini saja, korang-korang juga dengan video aku ni. Serta kejap jangan lupa geng, tekan button like, subscribe dan juga button bell notification. Ialah aku punya action. Dan ya guys, bye. Assalamualaikum.